Thank you. Good morning, everybody. Welcome to At America. My name is Hasna. Thank you. My name is Hasna, one of the guests here in At America. And for those of you who are new here and have no idea what At America is, At America is the U.S. Embassy's American Center, and we provide a space for young Indonesians like yourself to learn about the United States. Today we welcome all audiences joining us online and here live in the studio and also I would like to welcome all finalists to join us on our event Harnessing the Power of Documentary Films for Positive Change. Hope you all having a wonderful tonight. And we are going to find out who are going to receive the Eagle Award tonight and it will be followed by an insightful talk show with our amazing speakers and one of them will be the one of the winner of the award wow are you guys excited to find out who's the winner <laughs> all right but before that i would like also to remind all of you to keep our health protocol to keep your mask on in this studio in order to protect our loved ones also let us know your favorite one um, who do you think that deserves to win on our social media platforms also share your best moment at, at america and take us on our social media platforms and now to begin our event i would like to invite our moderator a news anchor please welcome Iqbal himawan Hello, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iqbal Himawan, and every time I came back came back here, it's like a a reunite because I got an opportunity to went to United States for an anti-corruption effort for two weeks, and so every time at America held um, you know an event, it's always nice. I'm going to call it like feels back home at America is feels like home to me so this time I'm very happy to bring you the topic of harnessing the power of documentary films for positive change and on that case I would like to say thank you for all of you that have come here during all probably your busy schedules and also I would like to welcome the first one Bapak Zainal Arifin Paliwang Gubernur Kalimantan Utara Selamat datang. Pak Gubernur, terima kasih sudah datang. Kemudian ada Bapak Usman Kamsong, Dirjen IKP Kemenkominfo. Nanti akan tiba ya, masih dalam perjalanan. Kemudian uh, let's say hello to Mr. Jonathan Allen, Pak Alan, Konsul Jenderal Konjen Amerika Serikat di Surabaya. Welcome. Pak Alan sudah datang jauh-jauh dari Surabaya, dari first flight tadi ya Pak, sampai tiba di sini. Kemudian ada Ibu Kyunmo, selamat datang. Ibu Kyunmo yang merupakan Ketua Yayasan Eagle Institute Indonesia. Bapak Don Bosco, Slamun juga nanti akan tiba, kemudian ada jajaran pimpinan unit usaha media group network, termasuk uh, Pak Mirdal, Pak Arief Nugroho, dan teman-teman dari media group network. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan yang berharga kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sudah datang kepada para dewan juri, para peserta yang sudah hadir di sini, serta Bapak Ibu para undangan yang saya hormati. Nah, nanti di acara kali ini kita akan. Uh, Acara ini disebut Awarding Ceremony dari Eagle Award Documentary Competition tahun 2022 dengan tema Indonesia Bersinar Makin Cakap Digital. Nah, untuk memulai kita akan langsung panggil terlebih dahulu memberikan sambutan kepada Pak Jonathan Allen dari US Embassy Konjen Surabaya untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Allen. Good evening, everyone. Salam malam. It is such a pleasure to be here. I'll try to speak as smoothly as possible. <laughs> I'll do my sure. best. It's been a long time since I've been here to, at America, and I'm struck by the same thing I was the first time I was here. When I'm standing on this stage with this intimate audience, with a microphone in my hand, I feel like I should be doing stand-up routine. <laughs> so, but unfortunately, I, I didn't bring any jokes tonight. Um, but what I do bring is sincere respect for the filmmakers present who put their heart and soul into their work and that work is going to be honored tonight and and one of those works is going to be honored with a very prestigious award and so i really want to thank all of them for the work that they've done on their films uh, and i think i'd like to give them a round of applause just for being here and for being nominated and if i could just say a couple words it's the i'm a big believer generally and our government, our embassy, and our consulate in by of course, are big supporters of increased collaboration in, uh, with our respective film industries, the Indonesian and the United States film industries. And we'd really like to increase that collaboration. And that's part of what tonight's about. And at, at America, here in Jakarta with the embassy, they have some great programs. And the American Film Showcase is a perfect example of that. And I think it's a fantastic program. And I'm really glad to see so many people participating in it and hoping to see it grow and continue. Um, and one thing, if I can put in a plug, because I, I need to, is please consider if you're interested in film and you're interested in filmmaking, please consider studying in the United States. We have a lot of great universities with a lot of great film programs, and we would welcome to have more Indonesian filmmakers come and study in our country, um, because we think that's, again, another way that we can help increase the collaboration between our two industries. And, and watch this space, because I think you're going to be seeing a lot of increased. Conversations and a lot of increased collaboration between our two countries in this particular area. Uh, I think the film industry in Asia in particular is growing just generally, but also documentary films in particular. And I personally am a, a very big fan of documentary films because of the social impact that they can have. It can be dramatic at times. And I would just like to share one example before I, I pass back the mic and let you get on with the program i was in a booth for the writers festival recently in bali and uh, there was a film that was presented by a local filmmaker talking about women who were giving birth in prison to children and that film for me as a parent uh, was really impactful and i'll be completely honest at times it was difficult to watch but as difficult as it was to watch it was also important to watch because that's what documentary films do is they give us a glimpse, they give us a vision and, and they try to convey to us an understanding of parts of society and parts of life that maybe we don't experience in our day to day but really benefit from understanding just a little bit better. And so I thank our filmmakers for at times making us uncomfortable and showing us things that maybe we, we don't want to see but we should and we need to because we're all here together and, and we need to make the society work for all of us. And so, thank you for the important role that you play as documentary filmmakers in highlighting societal issues that I think benefit from wider audience understanding. So again, thank you for uh, indulging me in a few remarks and uh, for being here tonight. And thank you, Pak Iqbal. And I hope you have a wonderful evening. So thank you. Makasih, Pak Alan. Give a big round of applause to Pak Alan. Itu hanya salah satu ya tentang seorang ibu yang melahirkan di penjara. Masih banyak. Cerita-cerita lain yang tentu bisa kita dapatkan jika kita menonton documentary. Nah selanjutnya kita akan langsung sambut uh, Pak Muhammad Mirdal Akib yang merupakan CEO MGN. Pak Mirdal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Pak Gubernur yang baru saja mendapatkan Governor of the Year dari Metro TV. Bapak Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kalimantan Utara. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian Pak Usman Kasong belum hadir ya. Dari Kominfo. Kemudian ada Mr. Jonathan Allen. Thank you for coming. Kemudian Ibu Kyunmu. Ibu Kyunmu adalah Ketua Yayasan Eagle Institute. Uh, beliaulah yang memiliki inisiatif untuk film dokumenter hari ini dari tahun 2005. Tepuk tangan buat Ibu juga. <tuk> kemudian jajaran pimpinan usaha unit usaha media group. Di sini ada Pemret, Med Metro TV, Bapak Budianto, ada dari Medcom, Indra, kemudian ada Pak Arief Suditomo, Arif Arief Nugroho, kosong kantor ya. Ada Ibu Vivi Alida Yahya dan lain-lain. Kemudian, pertama-tama kita panjatkan syukur, syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena akhirnya uh, awarding Eagle Awards, documentary competition kita akan adakan lagi hari ini. Setelah vakum selama dua tahun lebih karena pandemi, sebenarnya waktu itu pengen terus diadakan, tapi kemudian karena melihat kondisi dan seterusnya, kita stop dulu dan akhirnya hari ini kita adakan lagi. Jadi, tepuk tangan buat kita semua. Seperti saya sampaikan tadi Eagle Institute ini didirikan dari tahun 2005 dari tahun 2005 Media Group Network sebagai salah satu institusi media di uh, Tanah Air di Media Group Network itu macam-macam yang kita paling kenal ada Metro TV, Media Indonesia dan lain-lain kita memiliki inisiasi sebenarnya salah satu visinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu pilarnya adalah bagaimana memberikan dan terus memberikan uh, stimulus kepada generasi muda untuk menghidupkan dan mengembangkan kemampuan untuk membuat film-film yang berkualitas. Dan kemudian dari situlah lahir pendirian dari Eagle Institute. Nah ini konsisten kita jalankan sampai hari ini. Salah satu pilar yang lainnya dari pendidikan adalah selain dokumenter, kita juga membagikan beasiswa dan kita memiliki akademi khusus untuk media. Nah, Alhamdulillah, ini terus berjalan dan akhirnya sampai juga pengembangan terhadap Eagle Institute. Tiap tahunnya, Eagle Award ini selalu diikuti oleh ratusan peserta dan catatan saya di sini. Tahun ini lebih dari 150 peserta mengikuti ajang kompetisi ini dan hari ini. Ada 10 orang di sini yang terpilih telah yang akan mendapatkan beasiswa, pelatihan dan fasilitas produksi dari Eagle Institute. Saya berterima kasih kepada Kominfo Republik Indonesia yang telah mendukung acara ini, dan kemudian kita juga bersama-sama mau mencoba mengangkat tentang literasi digital di republik ini, di negara ini. Seperti kita ketahui bersama, salah satu kebutuhan yang paling penting untuk ke depan, bahkan sampai 100 tahun Indonesia merdeka nanti, yaitu tahun 2045, yaitu adalah kemampuan digital, yaitu cakap digital, atau literasi digital yang memadai. Ini yang saat ini menjadi kondisi agak di paling dibutuhkan bangsa ini, karena gap digital itu cukup tinggi. Nanti mungkin secara teknis detail bisa disampaikan oleh rekan-rekan uh, dari Kominfo. Kita berterima kasih kepada Kominfo karena telah membangun infrastruktur digital yang cukup membadai, insya Allah sampai tahun ini, sampai tahun depan, blank spot digital di uh, negara kita makin... Kecil dan pencapaian digitalnya makin besar. Ini bisa kelihatan dari salah satu program kita, yaitu online scholarship competition. Kita membagikan beasiswa kepada anak-anak pelosok yang tidak perlu hadir di kampus-kampusnya karena mengikuti tes dengan infrastruktur internet. Dari infrastrukturnya disiapkan, dibangun oleh Kominfo. Jadi, luar biasa manfaat yang kita bisa rasakan hari ini dari OSC sendiri menghasilkan sudah 1600 beasiswa untuk anak-anak pelosok salah satu perannya Kominfo adalah menghadirkan fasilitas internet untuk anak-anak itu sehingga mereka bisa mengikuti tes di universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Kominfo. Saya juga mengucapkan selamat kepada peserta terpilih, kepada para pemenang yang akan diumumkan hari ini. Siapapun yang akan menang, rekan-rekan semua telah bekerja dan sudah memberikan yang terbaik. Kalian terkurasi dari 150 peserta. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, semua hasil dari Eagle Institute itu hasilnya kita bisa lihat dan kita bisa sebagai praktisi broadcasting hasilnya semuanya adalah luar biasa dan sangat bagus. Jadi mudah-mudahan kali ini juga... Bisa menghasilkan karya-karya yang bukan cuma bermanfaat, tapi berkualitas yang uh, lebih dari rata-rata. Ini kami sangat bangga bisa mengambil peran dalam menghasilkan sineas muda yang berkompeten dan membawa pesan-pesan penting melalui film yang dibuat untuk memberikan kontribusi bagi negeri kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sekali lagi selamat buat semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirdal. Silakan bisa kembali ke tempat. Ya, jadi teman-teman kalau tadi sudah mendapatkan sedikit gambaran ya kalau ingin tahu lebih lanjut terkait dengan film-film dokumenter yang tayang di Eagle Institute ada yang namanya Melihat Indonesia bisa dilihat nanti di Metro TV. Kemudian Eagle Award kita ucapkan selamat datang kepada Bang Don Bosco Slamun. Selamat datang Bang Don. Dan juga kita setiap minggunya rutin mengadakan acara diskusi Eagle Cinema Talk melalui live Instagram. Dan juga Eagle Forum. Di situ kita bisa ngobrol, berdiskusi terkait dengan film-film dokumenter yang uh, masuk atau submitted ke uh, Eagle Award. Dan selanjutnya ini kita akan ada hiburan sedikit. Mungkin teman-teman kalau sudah pernah ke Baduy ya. Nah, baik itu Baduy luar atau Baduy dalam. Ini kita akan segera menyaksikan penampilan akustik kacapi buhun oleh Aki Pantun Baduy yang juga merupakan cast dari film Lima Pare kita undang ke stage silakan Aki Pantun Badi Ya, itu tadi penampilan dari Aki Pantun Badu which not only beautiful but also hypnotizing. Jadi rindu sama Badu. Siapa yang bikin lima pare? Jadi salah satu case-nya ya Aki Pantun Badu ini ya, menarik sekali. Nanti juga kita akan bahas lebih lanjut soal itu. Selanjutnya kita akan ikuti yuk. Uh, ada, selamat datang kepada Pak Usman Kamsong dari Kemenkominfo. Selanjutnya kita akan langsung umumkan uh, nominasi lima finalis Eagle Award Documentary Competition 2022 makin cakap digital inilah finalisnya. yang memeluk ke agama kepercayaan Sundawitan. Witan. Sunda Witan sendiri merupakan kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam yang bersatu dengan alam. Dari segi pangan kita untuk anak cucu kita masih bisa bertahan sampai ke depan. Tapi kalau yang men, yang terlalu mencolok gitu ya sebagai punya motor, punya itu tetap menurut aturan-aturan alat harus diberantas. Gitu. Si laki-laki baik suka sama saya untuk menjadikan istri, tapi saya sudah trauma. Saya dapat satu ekor saja, saya sudah syukur. Karena apa? Banyak mama dan papa biasa belum makan siang. Kapan-kapan gurita sama kamu, nyari? maaf. Kita ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas jamin akses pendidikan, akses kesehatan dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan membangun infrastruktur yang aksesibel untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas lecek lecek banget, bisa? Nah, gua bisa nih. Nah itu bet aslinya kemarin. Ya itu tadi lima finalis Eagle World Documentary Competition 2022 emang beda ya. Nonton dokumenter tuh kita kayak bukan cuma sekedar menonton film biasa tapi seperti dibawa berjalan-jalan langsung bersama para castnya. Saya bacakan lagi. Tadi ada tanpa terkecuali. Kemudian lima Pare, Ada Flintstones Digital Rimba Bulungan. Sang Punggawa Laut Sumbawa dan juga Halima dan Perahu Bekas. Nah, tadi baru sekilas seperti kalau Pak Alan bilang so much potentials itu baru sedikit dari Indonesia yang diangkat menjadi film dokumenter bisa dibayangkan. Kalau semakin banyak para sineas dan para penggiat film di daerah-daerah membuat film dokumenter seperti ini tentu Indonesia akan lebih dikenal lagi begitu. Nah, selanjutnya kita akan langsung mengetahui mungkin sudah punya jagoan masing-masing tadi baru lihat trailernya, namun kita akan segera mengetahui ya siapa yang berhasil menjuarai Eagle Award Documentary Competition 2022 kali ini. Yang pertama untuk mengumumkan juara tiga kita akan mengundang Yosi Mokalu, Ketua Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi Kemenkominfo. Mas Yosi bisa maju ke depan. Oke. Okay. <laughs> Dan nanti akan diserahkan oleh Ibu Kyunmo, pemenang nanti akan mendapatkan ya. Silakan Mas Yosi diumumkan. Selamat datang Mas. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, um swastiastu, nomo buddhaya, salam kebajikan. Uh, sebuah kebanggaan buat saya untuk bisa terlibat dan saya juga uh, ingin juga memberikan hormat kepada bapak-bapak ibu-ibu yang saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu waktu saya sangat terbatas. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa uh, menjadi juri, dari uh, event yang luar biasa ini, sebuah kehormatan buat kami, apalagi tema yang diangkat, makin cakap digital. Tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa memang kita semua sedang menuju ke negara yang makin cakap digital, masyarakat makin cakap digital, bahkan literasi digital juga. Menjadi salah satu rekomendasi Pak, Pak Presiden ketika kemarin menyampaikan pidatonya di G20, dan saya harap kita semua juga di sini, bukan saja para... Kreator uh, film dokumenter yang luar biasa ini, dalam konten mereka, film mereka banyak sekali pesan-pesan literasi digitalnya. Tetapi, biarlah kita semua juga terinspirasi untuk menjadi agen-agen perubahan, karena sesungguhnya mencerdaskan, ke, uh, mencerdaskan bangsa itu adalah panggilan kita bersama. Dan tentu saja, melalui film dokumenter adalah sebuah konten yang kita doakan bersama, kita harapkan juga menjadi sebuah alat yang efektif reaktif untuk menginspirasi dan menebarkan juga literasi digital ini di masyarakat Indonesia. Oke, baik, saya akan buka tersegel. Ini seperti um, membuka kertas soal ujian ya, atau sebentar lagi kita akan membacakan hasil penghitungan suara juga tersegel. Siapakah yang akan menjadi juara tiga? Semoga tidak terlalu berantakan. Juara 3 Eagle Awards Documentary Competition 2022 dengan tema Indonesia Bersinar Makin Cakap Digital adalah Lima Pare. Sutradara Fami Abdul Aziz dan Ilham Aulia dari Banten. Ya, silakan naik ke atas panggung dan hadiah akan diserahkan oleh Ibu Kionmo, Ketua Yayasan Eagle Institute Indonesia. Silakan Ibu. Silakan naik ke atas panggung. Kak Yosi sudah pernah ke Banten? Ke sudah, Baduy? Tapi tidak sampai ke Baduinya. Nah, harus nonton berarti habis ini lima par ya. Akhirnya kita ketemu lagi. Siap. Silakan untuk Selamat memberikan Mas. speech. Pemenang mendapatkan uang tunai 10 juta rupiah dan juga piala Eagle Awards serta smartphone sebagai bentuk apresiasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk lima pare. Terima kasih kakak Yosi. Teman-teman boleh speech sedikit Ya sedikit mungkin. memberikan uh, Terima kasih yang saya hormati para tamu undangan dari Media Group News, dari Kominfo, dari teman-teman keluarga kami yang dari Baduy, Aki Pantun terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di sini tanpa tamu undangan yang lain. Uh, Alhamdulillah tidak menyangka bahwa film Lima Pare akhirnya bisa masuk ke tiga besar yang awalnya kami uh, nothing tulus. Nah, terus dalam hal ini uh, tidak tidak menyangka akan sejauh ini gitu langkah lima pare ini di mana yang awalnya kami berubah subjek dari A ke B ke C sampai ke berubah cerita, Alhamdulillah bisa sampai tayang ke teman-teman semua dan bisa dinikmati teman-teman semua. Mungkin teman saya akan. Eh, uh, ya tentu saja uh, yang utama adalah terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah <laughs> dan juga kepada. Uh, semua dewan juri, teman-teman yang sudah mendukung, uh, semoga film ini tidak menjadi uh, yang mewakili masyarakat Baduy untuk berbicara, karena ini uh, cara saya bercerita soal Baduy, tapi bukan orang Baduy yang bercerita. Artinya, jangan uh, menganggap bahwa, oh, ini orang Baduy seperti ini enggak, itu hanya cerita saya yang lebih pastinya kalau ingin mengetahui soal Baduy datang ke desa Kanekes hanya dua jam dari Jakarta. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi selamat ya Ilham Aulia dan juga Fahmi Abdul Aziz Lima Par ya sudah dihadirkan kepada kita dan berhasil meraih juara tiga. Nah sekarang siapa nih juara duanya mulai nervous lagi ya. Kita akan langsung panggil CEO Media Group Network Pak Mirdal, Pak Muhammad Mirdal Akib untuk bisa mengumumkan juara dua dari Eagle Award Documentary Competition 2022. Terima kasih. Saya langsung bacakan aja ya. Juara dua untuk Eagle Award Competition tahun 2022 Juara 2 Eagle Awards Documentary Competition 2022 dengan tema Indonesia Bersinar Makin Cakap Digital adalah Sang Punggawa Laut Sumbawa, yeah. Sutradara Harsa Perdana dan Muhammad Farhan dari Sumbawa. Ya, yeah. selamat Sang Punggawa Laut Sumbawa, Pak Mirdal mohon tetap di tempat selamat. untuk memberikan hadiah. Nah juara dua ini akan mendapatkan uang tunai 15 juta rupiah. Piala Eagle Awards serta smartphone sebagai bentuk apresiasi. Oh iya. pegang ini. Tuh. Ya, sekali lagi selamat, sang Punggawa Laut Sumbawa Harsa Perdana dan M Farhan, silakan untuk memberikan sedikit sambutannya. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman Eagle. di sini saya banyak mendapatkan pelajaran serta ilmu-ilmu baru dan terima kasih juga kepada para mentor-mentor kami yang sudah mendampingi kami dalam proses selama produksi maupun pasca produksi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada uh, anggota dan ketua Eka Sumjaya yang sudah sempat hadir hari ini. Dan saya juga uh, apa, mengucapkan terima kasih kepada komunitas kami Sumbawa Cinema Society yang sudah uh, menjadi titik awal bagi kami untuk bisa belajar tentang film dan bisa sampai sekarang. Dan saya juga uh, iya, lanjut. <laughs> uh. Mungkin saya mewakili teman saya, Harsa, untuk berterima kasih terlebih dahulu kepada bapaknya sendiri, yaitu Pak Haren, yang menjadi subjek kami. <tik> uh, dan tentu saja saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung kami. Dan selanjutnya kami ingin pamer terhadap finalis lain, kami juara dua. <tik> uh, mungkin yang juara satu, jangan sombong nanti, soalnya kami sengaja mengalah. Uh, yeah. Uh, selanjutnya saya ingin berterima kasih terhadap, tentu saja saya ingin mention uh, dua orang yang paling uh, be, apa, berperan penting dalam perfilman di Sumbawa yaitu Mbak Yuli Andari sama Mas Anton Susilo. Uh, saya sangat berterima kasih kepada mereka berdua, mungkin tanpa mereka berdua kami tidak ada di sini. <tuk> mungkin segitu saja, uh, terima kasih juga kepada keluarga saya yang telah hadir, teman-teman. Uh, uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang Punggawa Laut Sumbawa, Harsa Perdana dan Muhammad Farhan. Tapi jadi rame ya, jadi penasaran kok kok disuruh beli celana itu kenapa kira-kira? <laughs> Nanti mungkin bisa kita gali lagi. Cerita di balik itu memang menarik selama pembuatan pasti ya. Ya selanjutnya kita akan mengetahui pamungkas dari Eagle Award Documentary Competition yakni juara pertama. Kita akan langsung undang kalau panggil Pak tuh kayak terlalu formal ya. Bang Usman Kamsong, juri Dirjen IKP Kemenkominfo untuk bisa mengumumkan juara satu. Silakan, Bang Usman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang berikut ini menjadi juara satu bukan karena dia Bikin filmnya, bikin dokumenternya di kota tempat saya tinggal. Udah bocor bocor kan? Itu ada kelunya. Ya, emang pada tahu saya tinggal di mana? Uh, kan nggak pada tahu. Uh, saya kan udah pindah semenjak dulu waktu di Metro itu tinggal di situ. Agak naik dikit ke tengah sekarang. <laughs> Oke, okay, baik. juara satu film terbaik Eagle Awards Documentary Competition 2022 dengan tema Indonesia Bersinar Makin Cakap Makin Digital adalah tanpa terkecuali <tik> sutradara Raka Mahandika dan M3 Taufan Saputra dari Tangerang Selatan. Ya, silakan saya mengundang kepada Mbak Inaya Wahid untuk bisa naik ke stage salah satu juri untuk bisa menyerahkan hadiah. Nanti boleh foto bersama. Sekali lagi selamat tanpa terkecuali Raka Mahandika dan M3 Taufan Saputra. Kami juga ingin undang Kak Yosi untuk naik ke atas stage nanti untuk foto bersama perwakilan dari uh, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi Kemenkominfo Silakan, Kak Yosi. Ya, boleh foto bersama terlebih dahulu. Ya, juara satu mendapatkan uang tunai 25 juta rupiah piala Inggris Awards dan juga smartphone. Silakan tanpa terkecuali, pasti juga harus memberikan sepatah dua patah kata ya, gimana setelah mendapatkan predikat juara satu dalam Inggris Award Documentary Competition ini. Uh, Silakan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Uh, Pertama-tama tentunya, saya dan Rakaung ucapin syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk keluarga, teman-teman yang support, dari media grup, Metro TV, dari Kominfo, dari seluruh pihak yang mendukung, dari teman-teman finalis juga. Ini Piala bukan, sebenarnya bukan punya kita lah ya, punya bersama lah. Karena menurut kita, iya, ini... Mas ada ada di titik ini aja udah 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 kemenangan buat buat saya dan Raka dan ini terima kasih buat Fahri di ada sedikit mewakili teman-teman di Stabilitas kita dari film ini saya dan Raka cuma pengen nganterin kalau teman-teman di Stabilitas itu bukan cuma menerima manfaat tapi mereka bisa menerima manfaat. Nanti bisa tonton tanggal 3 di Metro TV jam 9. Dari saya tambahannya dari Raka. Oke, okay, selamat sekali lagi. Mohon tetap di atas panggung ya. Kita menyesuaikan jadwal Bang Usman. Kita foto terlebih dahulu bagi para semua finalis. Silakan naik ke atas panggung sekali lagi. Tepuk tangan dong. Buat teman-teman yang keren ini, mereka berhasil bercerita melalui sebuah karya dokumenter yang masuk ke dalam Eagle Award Documentary Competition 2022. Iya. Yeah. Boleh kepada para dewan juri juga untuk naik ke atas panggung. Ya. Silakan. Supaya cukup semua, ada yang duduk di depan mungkin? <laughs> Baik, itu bersama Dewan Juri. Finalis tetap di tempat. Setelah ini sesi foto bersama para CEO dari Media Group Network, Pak Mirdal, Bang Don, Pak Arif Nugroho, bisa silakan mengambil foto. Bang Don, Pak Mirdal, Pak Arif Nugroho. Para finalis tetap di panggung ya. Kita satu lagi foto session. Silakan Pak. Ibu Kyun, foundernya Eagle Institute nih yang paling berjasa. Mas Indra, boleh naik ke atas panggung. Ya, baik. Ya, kita ambil posisi. Ya, teman-teman, boleh seperti tadi lagi, para finalis. Oke, boleh sekali lagi, Pak Gubernur. Boleh naik ke atas panggung, Pak Gubernur, untuk berfoto bersama para finalis yang membanggakan ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk para finalis. Eagle Award Documentary Competition 2022. Ini tentunya telah melalui seleksi yang ketat ya, teman-teman. Apakah kita memungkinkan untuk memutar sedikit uh, dewan juri? Dewan juri. Nah, siapa sih yang menilai karya-karya dokumenter ini? Kita akan simak yang pertama ada Bang Usman Kamsong. Tentu sudah tidak asing lagi, ada Kainaya Wahid. Dan juga selanjutnya yang tidak dapat hadir ada Moon Jong-hyun, ini dari Korea Selatan. Tepuk tangan untuk para Dewan Juri. Baik, itu tadi sudah kita uh, ketahui ya, pemenang uh, pertama, kedua, dan ketiga, dan juga finalis dari Eagle Award Documentary Competition 2022. Dan selanjutnya kita akan mulai sesi talk show kali ini, yang tentunya tidak kalah menarik, dengan tema... Harnessing the power of documentary films for positive change, kita akan langsung undang ada Mas Daniel Rudy Haryanto yang merupakan alumni American Film Showcase. Selamat datang, Mas Rudy. Kask ini bukan Tompi ya, mirip topinya, suaranya juga bagus soalnya. Silakan Mas, kemudian saya juga undang uh, pemenang juara satu. Silakan kembali untuk naik ke atas panggung. Raka Mahandika dan M. Tri Taufan Saputra. Silakan Raka dan Tri Taufan Saputra. Black, 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 kita mulai saja ya, Mas Rudi. Kita topiknya kali ini adalah Harnessing the power of documentary for positive change, memanfaatkan kekuatan dokumenter untuk perubahan positif. Ini saya agak kesini sedikit, boleh ya kursinya kayaknya <laughs> terlalu jadi kayak Dewan Juri. Nah, perfect. Oke, okay. Mas Rudi bisa diceritakan sebentar. Mas Rudi ini adalah uh, American Film alumni dari American Film Showcase yang diselenggarakan oleh uh, kerjasama antara US dan Indonesia. Awalnya gimana, Mas? akhirnya bisa bergabung dengan American Film Showcase itu? Awalnya kita nggak nyangka ya aku melihat teman-teman muda ini peserta Eagle 2022 ini saya melihat flashback ke perjalanan-perjalanan saya sebagai filmmaker dokumenter awalnya itu 2016 uh, kedutaan Amerika mengirimkan uh, sebuah surat email terkait dengan American Film Showcase dan mereka menyaring ratusan mungkin ratusan ya dari seluruh dunia anak-anak muda di bawah 40 tahun waktu itu untuk uh, mendapatkan pendidikan di kampusnya Steven Spielberg dan Joel Lucas di University of Southern California Cinematic and Art. Nah, saya kemudian mengisi formulir dan kemudian saya menyampaikan visi saya waktu itu termasuk CV ya. Dari dari Indonesia itu ada lima filmmaker ada lima filmmakers yang di-screening juga, selain dari Tiongkok, uh, dari Egypt, dari uh, berbagai negara. Ternyata saya masuk, Mas. Pilih berapa orang waktu itu? Uh, dari Indonesia hanya saya, mewakili Southeast Asia, lalu ada dari Egypt satu, terus kemudian dari uh, Georgia atau dari Ukraina ya, satu, lalu kemudian dari uh, Beijing satu, lalu dari um, dari daerah Balkan satu kami berkumpul di Los Angeles waktu itu. Nah, untuk jadi berapa lama mas programnya? Kita uh, semingguan lebih ya, tujuh, lebih dari tujuh hari. Terus kemudian kita juga mendapatkan kesempatan untuk speech di uh, Los Angeles International Film Festival, festival yang di, apa? Festival yang cukup besar ya. American Film Festival gitu. Jadi itu suatu pengalaman yang luar biasa buat saya Waktu Teknologinya 2019, juga 2000? 2016. Teknologinya berarti beda dong mas di Indonesia dengan pada saat itu melihat langsung di Amerika Serikat? Uh, 2016 teknologinya sedikit berbeda. Kalau di Indonesia teknologinya dapat kelas 2 atau kelas 3, di sana kelas 1. Kelas 1 ya, <laughs> kelas top satu. notch. Ini uh, seperti kata Pak Alan yang tadi menyatakan bahwa masih, silahkan datang ke Amerika kalau mau belajar film. Salah satunya seperti Mas Rudi ini dan memang banyak yang anda dapatkan dari American Film Institute. Banyak sekali Mas Iqbal. Jadi uh, saya di 2016 itu mendapatkan pelajaran langsung dari uh, dosen kami di USC Cinematic Arts itu adalah Mark Jonathan Harris. Jadi kalau teman-teman Google siapa Mark Jonathan Harris, beliau adalah uh, peraih paling nggak dua kali Piala Oscar untuk dokumenter film, ya. Terus kemudian kita juga bertemu dengan uh, di mendapatkan fasilitasi pendidikan dari beberapa orang yang mendapatkan awards, the Grammy Awards segala macam. Terus kemudian ada satu kali kita kuliah umum ketemu dengan peraih empat kali piala Oscar namanya Vittorio Storaro, Mr. Vittorio Storaro yang filmnya sangat terkenal judulnya Muhammad the Messenger yang nggak boleh masuk ke Indonesia dan salah satunya juga Apocalypse Now. Dan dua film itu adalah film yang saya tonton waktu saya kuliah di Fakultas Film dan Televisi IKJ. Jadi saya langsung ketemu dengan seorang sinematografer yang luar biasa, Vittorio Storaro, dan kami sempat berdiskusi tentang writing with light gitu, bagaimana menulis dengan cahaya. Terus itu suatu pengalaman yang luar biasa ya. Starstruck ya, langsung ketemu. Langsung. nonton filmnya tiba-tiba langsung ketemu sama nonton filmnya langsung di sana lagi jadi pelajaran kuliah dan kemudian ketemu dengan uh, ikon kita ya Ini siapa tahu yang selanjutnya nih akan dapat Raka sama Taufan ya panggilannya Iya Raka Raka dan Putra panggilannya oke okay. tanpa terkecuali tanpa terkecuali juga bisa besok mungkin menyusul Mas Rudi buat ke Amerika teman-teman juga finalis yang sudah hadir di sini saya ingin tahu sedikit karena tadi saya tanya soal teknologi karena kan temanya makin cakap digital ya nah ini kalau kalian kemarin membuat tanpa terkecuali ini dari segi teknologi yang digunakan uh, makin cakap digital ini apa yang apa yang kalian merasa itu memudahkan sekarang kalau bikin dokumen berkat ada uh, teknologi digital ini ya pertama kan uh, kita jadi banyak uh, bah, referensi referensi ya kalau bercerita tentang masalah ya. filmnya uh, saya jelaskan sedikit kenapa judulnya tanpa terkecuali saya berpikir ayat negara kita berkembang Teknologi semakin berkembang, tapi kalau misalnya semua itu tidak bisa semua orang merasakan, percuma. Jadi makanya saya bilang judulnya tanpa terkecuali. Jadi semuanya bisa merasakan tanpa terkecuali. Putra? Ya uh, sama sih sebenarnya. Uh, dan dari digitalnya manfaatnya juga kita lihat dari dari teman-teman subjek di mana di film kita ini menceritakan teman-teman disabilitas, terutama tunanetra kayak. Mereka tuh ternyata kayak ojek online terus uh, apa belanja online semua itu ngebantu malah uh, ada cara mereka menggunakan handphone uh, itu pun sebenarnya beda sama orang normal dan itu cukup cukup menarik gitu dan fitur itu nggak uh, banyak orang yang tahu tapi sebenarnya itu udah bawaan dari handphone tapi itu sangat sangat uh, berguna buat teman-teman tunanetra gitu dan dan bagi mereka itu sangat ngebantu banget dan teknologi sekarang ya itu tadi kita pengen tunjukin bahwa perkembang apa berkembangnya teknologi itu bukan cuma untuk orang-orang normal tapi untuk teman-teman di stabilitas jadi tanpa terkecuali. Eye opening berarti ya membuka mata kita. Oh ternyata seperti ini cara mereka berkomunikasi begitu. Jadi uh, kalian juga pasti mendapatkan pengalaman tersendiri. Istilahnya titik balik lah setelah membuat film ini, setelah selesai, apa yang kalian dapatkan? Kalau saya pribadi, sih, uh, ya, itu tadi, sih, uh, ngebuka mata. Ternyata, bahkan teman-teman di stabilitas itu, terutama subjek kita di sini, uh, Mas Fahri, itu ternyata bisa dibilang lebih canggih daripada saya, lebih canggih daripada Raka, gitu. Bahkan, bisa jadi lebih canggih daripada teman-teman. Kita nggak tahu ternyata dari dari kecintaannya Mas Fahri dari kecil terhadap IT walaupun beliau di, uh, dikaruniai uh, spesial oleh Tuhan gitu ya beda dengan dengan beda dengan kita tapi nyatanya beliau pun bisa bisa lebih unggul dan itu kita belajar gitu bahkan sempat diskusi sekarang sama Mas Rudy jangan jangan kita yang enggak normal jangan jangan gitu jangan jadi iya oh, karena teman-teman teman-teman di stabilitas mereka enjoy, mereka punya cerita yang lucu, mereka cerita punya cerita cinta sama kayak layaknya like, orang normal. Mereka nggak nggak perlu keseringan dikasianin, mereka hanya perlu di dipandang normal sejajar sama kita layaknya like, teman-teman yang normal. Gitu sih mas, itu kita jadi belajar. Kalau orang film tuh beda ya sudut pandangnya mas. Jangan-jangan kita yang disabilitas, kita enggak <laughs> kepikiran sampai ke situ. Mas Rudi dari pengalaman yang didapatkan dari AF, AFS. Nah Apakah poin-poin uh, apa yang akhirnya nanti digunakan atau di-sharing kepada adik-adik ini selama membimbing teman-teman finalis Eagle Award? Oke, okay, um, pulang dari AFS, American Film Showcase 2016, saya dipanggil sama Ibu Kyun untuk mentoring sebagai supervisor, langsung ditugaskan ke sebuah pulau namanya Pare di Timika Timur Jauh, di dekat 300 meter dari Freeport. Dogport. Namanya apa? Pulau Amamapare. Pulau Amamare, Amamapare, Amamapare, Amamapare. Yeah. Okay. di Timika Timur jauh itu, kita harus lewat sungai-sungai buaya, lewat-lewat apa, bu, apa, bakong, bakung bakong itu kan. Nah, <coughs> jadi apa yang disampaikan oleh Mark Jonathan Harris di kelas American Film Showcase, dan <coughs> apa yang kami dapatkan dari Vittorio Toraro, dan langsung ketemu dengan mereka-mereka para play Piala uh, Oscar itu di kelas itu langsung. <coughs> Saya izin untuk mengaplikasikannya meng ke peserta Eagle dari Papua, namanya Yonri Rival dan Fabian Tirtasole. Kita harus push the limit nih, karena saya baru dapat ilmu dari Amerika, hmm. <laughs> dari kampusnya Stephen, Stephen Spielberg. Dan film itu meraih Piala Citra untuk Papua pertama kali di 2017, FFI. Sebuah Piala Citra pertama untuk Papua. Yang diraih oleh peserta Eagle Awards, wow, tepuk tangan itu. dong! Itu pertama, Papua menang FFI, ya? Uh, uh, FFI 2017. kemudian menang di Beijing dan di Berlin. Jadi, memang uh, ketika saya masuk ke AFS dan mendapatkan keilmuan di Southern California University Cinematic and Arts, itu Sam itu membuka mata saya bahwa, oh, ternyata apa yang selama ini saya pelajari di kampus di Indonesia." ternyata perkembangannya luar biasa seperti ini. gitu. Saya melihat teknologi audiovisual yang sangat maju tetapi lebih penting lagi adalah suatu industri film yang sangat maju yang didukung oleh regulasi, yang didukung oleh teknologi, yang didukung oleh platform-platform uh, yang waktu itu Netflix 2016 belum, belum begitu ada. populer di Indonesia. Kami di Los Angeles sebelum festival kami ketemu dengan agensi-agensi dan mereka-mereka yang punya uh, pengaruh besar dalam decision maker di Netflix ya, di Hook dan yang lain-lain. Kami uh, berkunjung ke studio-studio uh, industri Amerika dan kita melihat betapa besar ini studio sebuah industri film ya. Dan apa yang disampaikan oleh dosen kami di IKJ dari Pak Khalid Arifin tentang The History of the World Cinema, cerita tentang Uh, sebuah industri besar film bernama Hollywood itu di depan mata saya gitu kita melihat bagaimana filmmaker filmmaker dokumenter itu betul-betul membuat film dengan dijamin dengan investment yang cukup mewakili ya mewakili keinginan mereka secara kreatif investmentnya menjamin kemudian juga regulasinya menjamin teknologinya menjamin distribusinya menjamin <tuh> itu kita implementasikan di peserta Eagle 2016 dapat Piala Citra loh. Wow. Gitu dan hmm. dan itu itu satu hal yang menurut saya pencapaian teman-teman Papua waktu itu. Dan itu saya melihat uh, setelah itu uh, saya kemudian dipanggil lagi untuk kemudian terlibat di Eagle kan, mengabdi di Eagle, bekerja di Eagle. Saya terima dengan baik. Karena sepulang dari AFS kemudian saya sempat mendapatkan beasiswa satu tahun lagi untuk studi di Brisbane itu di uh, di Asia Pacific Screen Lab dan di Griffith Film School ini agak berbeda karena ini mengacu pada kurikulum British ya jadi agak-agak ada sedikit rasanya beda gitu, tapi dua dari dua jalan ini, dari British Way dan American uh, Film ini saya mixkan itu di apa Uh, semacam silabus kalau di Eagle. Jadi, aku minta maaf ya kalau kemarin aku mulutku agak comber gitu kalau sama teman-teman ini kan. Ya, kalau saya selalu mengkritik sama teman-teman, kayak misalnya sama Pare gitu, ini filmmu tuh buruk sekali sih, kayak gitu. Karena uh, saya sampai ke perjalanan saya mendapatkan American Film Showcase, sampai ke California, sampai ke Brisbane, itu dosen-dosen saya gila. Ada satu lebih cember lagi, gitu. lebih, comber lebih lagi, lebih straightforward ya. Ha, kayak misalnya gini, ada peserta dari Beijing, namanya Sing uh, Xiao, namanya, kami manggilnya Xiao. Dia bawa ditanya sama uh, Mark, Mark Jonathan Harris, Eh, Mark, eh Xiao, kamu bawa cerita apa dari Beijing? Dia bilang gini, saya mau bikin film tentang mau setung katanya. Si Mark itu gini, ketawa gini, ketawa gini. Terus Xiao tanya, kenapa? Bapak tertawa, eh, kamu mau bikin film tentang dinosaurus? Tentang sesuatu yang udah rongsokan, gitu. Ada lagi gak film lain yang kamu mau bawa? Tapi saya punya second story, apa itu? Ceritakan ke kita. Di kelas studio dia presentasi. Saya mau bikin cerita tentang seorang guru kungfu, the last kungfu master in Beijing. Yang murid-muridnya itu psikolog, yang murid-muridnya itu mahasiswa yang apa, pemalu terus kemudian ada yang jurnalis terus kemudian ada yang uh, apa namanya, pokoknya representasi muridnya itu dari urban urban society gitu itu Jonathan langsung bilang I like it aku mau tuh, dia bilang jadi ada sesuatu yang kemudian membuat saya mendapatkan pelajaran berharga, bagaimana dunia melihat tentang Cina hari itu bagaimana Amerika melihat tentang Cina hari itu mereka nggak mau melihat tentang sebuah the big history about Mao Zedong gitu nggak tapi mereka pengen tahu tentang guru kungfu terakhir di dalam geliat modernisasi Cina yang saat ini yang kemudian nilai-nilainya mulai ditinggalkan tapi ini the last kungfu master nih tapi muridnya dari representasi urban gitu nah itu yang menjadi apa itulah yang pengaruh uh, ya di sharing ilmu-ilmu tersebut itu, kepada iya itu adik -adik <laughs> bahasa gambar dan yang lain-lain gitu Oke, okay, jadi shifting ideasnya itu cepat banget. Stories yang tadinya pengen mengangkat something huge, istilah besar gitu mau setung toko sejarah, ternyata begitu tidak disukai. Oke, okay, kita shifting deh ke Kang Puna. Saya mau tanya nih, tanpa teker, tanpa terkecuali awalnya bisa dapat tema pengen angkat soal disabilitas nih. Itu gimana awalnya? Apakah sempat terjadi diskusi atau perdebatan di situ? Harus jujur nih, harus jujur. Ayo, teman-teman, ada mentornya, <laughs> jangan <laughs> coba gimana Raka ya. Awalnya, kenapa ya? Maksudnya, uh, kita kan pertama dapat berita dulu, kan? Kalau tema tentang makin cakep digital, gitu kan. Terus saya berpikir, kalau misalnya ngomongin masalah sinyal, gitu-gitu kan, udah biasa. Maaf, peserta lain. <laughs> oh, <laughs> jadi, yang <main> biasa, jadi iya. <laughs> jadi, saya berpikir, coba beda gitu kan, kayak, "Oh, apa nih?" Gitu kan? "Oh, akhirnya nemu tuh." Kebetulan, saya juga pernah bikin film dokumenter tentang tunanetra. Nah, saya kembali lagi. ibaratnya kayak bagaimana sih perkembangan teman-teman tunanetra di zaman yang e, makin canggih ini? Gitu, gitu aja sih, Mas. Awalnya di situ, jadi langsung kepikiran itu, atau ada beberapa yang di list. Akhirnya sampai ketemu, mau mengangkat soal disabilitas. Enggak. Langsung itu hoki okay. saya. Hoki, okay. alhamdulillah <laughs> langsung ketemu ya. Langsung itu ketemu, dilibatkan gak sih dalam pemilihan tema gitu, Mas Rudi atau? langsung diajukan sudah ada temanya. Uh, tema kan sudah diajukan ya sebagai proposal kan. Jadi mereka bagian dari 154 proposal yang masuk kemarin itu. Jadi uh, tema sudah diajukan tetapi digodok lagi di Kawah Chandra di muka Eagle apa lab kan. Jadi dengan mentor-mentor teman-teman mentor yang ada di sini dengan apa kemudian di apa lapangan disertai oleh supervisor dan kameramen profesional. Dan kemudian di editing, terus kemudian ada draft satu, draft dua, draft tiga yang kemudian didiskusikan, kan? Itu kan terus membentuk film mereka ini. Hmm, Oke, okay. baik. Nah, kita akan persilakan kepada audiens yang ada di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Coba silakan tunjuk tangan dan silakan ajukan pertanyaan kepada narasumber kita yang sudah hadir. Ada Mas Rudi, ada Raka, ada putra yang tadi rame-rame tuh di belakang. Supporternya boleh loh, supporternya. Tadi mau bawa, mau bawa drum gak boleh. Disuruh taruh di, di lokal mas tadi masih ya, udah siap. Terlalu, siapkan. terlalu bising. Coba ada mungkin yang mau tanya, silakan. Nanti Mike akan. Nah, ini yang unik nih, pakai baju daerah ya. Silakan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Revi dari Ikatan Keluarga Sumbawa Jakarta Raya. Tulan juara dua tadi, ini dari Sumbawa. Selamat, selamat. Uh, tadi dijelaskan 150 peserta yang daftar pada tahun 2022 ini, apakah tahapannya langsung tadi kelima atau ada tahapan yang lebih misalnya dari ke puluh terus ke dua lima atau sepuluh prosesnya gitu untuk uh, penilaian uh, acara ini, ya itu aja. Seperti apa mas prosesnya? Prosesnya memang ini kita punya tradisi dalam seleksi. Jadi 154 proposal masuk di seleksi oleh juri baca menjadi 50, lalu diseleksi lagi menjadi 20 dan kemudian menjadi 5, Pak. Jadi memang teman-teman ini memang dari 5 finalis ini kemudian merupakan apa cerita yang terbaik gitu. Salah satunya adalah Kak Yosi yang menjadi Uh, juri apa waktu li, uh, uh, untuk final lima, wawancara lima besar gitu. Dan memang di kesulitan kami ini tantangannya adalah di 20 besar ya Bang Yosi ya. Di 20 besar. Jadi perdebatan apa kayak gitu itu tuh masuk itu. Jadi itu itu yang paling menarik di di 20 besar itu karena harus memilih lima finalis ya. Dan akhirnya terseleksilah teman-teman ini semua. Gitu. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Oke, okay. yang oh, oh yang di sana ya, oke okay. hmm. sampai melambai-lambai. <laughs> oke, okay. silakan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, itu editornya, editor saya itu mas ini, ini kayaknya ini? mau komplain tadi <gulai> gak disebutin, gak <laughs> ini. mas saya gugup tadi, sumpah, makanya tadi gak disebutin namanya. <laughs> Pertanyaan apapun bisa menjadi pencerahan silakan mas ya. saya terlibat sudah cukup senang dengan film-film teman-teman di sini sebenarnya uh, cuman saya ingin bertanya terutama mungkin kepada uh, yang menilai film-film ada di sini uh, saya bisa uh, saya melihat lima film secara keseluruhan dan uh, menurut saya itu film-film yang sangat bagus dan terutama film-film yang uh, di daerah-daerah yang ya saya pun sangat kaget ternyata ada tema seperti ini gitu nah apa yang membuat filmnya Mas Raka dan Mas Putra itu dapat peringkat pertama. Apa yang membuat itu menjadi sangat spesial? Karena menurut saya yang lain juga sangat spesial seperti itu kan. Nah jadi saya ingin mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan tentang film-film yang sudah masuk, terutama yang lima besar ini. Itu saja. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum Kenapa alaikum. tanpa terkecuali Mas? Kenapa tanpa terkecuali kebetulan di sini ada Mbak Naya, Mbak Naya Kebetulan di sini ada Mbak Nai. Mungkin Mbak Nai bisa langsung langsung aja ya kayaknya ya, Boleh. langsung menyampaikan. Silakan, ya. Kak Ina ya. Uh, ya oke. Okay. Uh, kenapa film itu jadi yang menang? Kenapa nggak yang lain gitu ya? <laughs> apa sih hebatnya <abad> mereka? <laughs> 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 ya yeah, uh, memang itu kan uh, tentu ada ada ukuran-ukuran yang diberikan dari tim Eagle Awards saya sendiri. Ada ukuran-ukuran uh, apa persyaratan-persyaratan, uh, nilainya berapa dan segala macam nah itu semua adalah akumulasi dari nilai-nilai yang diberikan oleh uh, saya Pak Usman dan uh, Mr. Moon Moonjung Hyun dari Hyun <laughs> saya lupa mulu nama belakangnya uh, itu uh, akumulasi dari dari nilai-nilai itu yang ternyata kita memang nggak nggak jauh beda ininya pendapatnya saya awal saya bilang sama Pak Usman dan uh, apa namanya dan yang lain saya bilang jangan saya bias karena ayah saya apa namanya tunanetra gitu kan tapi ternyata kayaknya saya cukup ini ya, cukup cukup netral, cukup valid Yang kita nilai pertama tentu aja adalah idenya, kekuatan ceritanya, lalu kemudian tentu saja ada sinematografinya. Dia memenuhi tema atau enggak gitu. Nah, kalau saya menambahkan karena film No Exception itu secara tontonan itu juga menyenangkan, idenya nggak biasa, angle-nya nggak biasa. Yang lain mungkin juga begitu, tapi ya uh, mungkin mungkin memang uh, angkanya ketika diakumulasi nggak uh, nggak nggak setinggi yang dua ini. Jadi gitu. Moga-moga menjawab ya, Mas yang ya, nanya okay. tadi, ke mas. moga menjawab ya. Hah? Editor, Editor saya sendiri Mbak ya. <laughs> Editornya sendiri penasaran kenapa kok filmnya bisa menang. Apakah Anda sebenarnya lagi nyari kredit? Hah? Selamat ya by Penegasan terima Selamat kasih lupa. Kak Inaya salah satu juri uh, oke okay, Naraka dan uh, Putra. Apa sih yang uh, inspirasi kalian tuh siapa? Kenapa kok awalnya dokumenter gitu bukan film misalnya? Kenapa fokus dokumenter? Kenapa dokumenter ya? Uh, sebenarnya kalau saya pribadi Uh, apa ya mungkin karena kebetulan ini uh, kayak jadi sekolah untuk buat film dokumenter terus saya dan Raka waktu zaman sekolah piala pertama saya juga dari kominfo waktu itu 10 tahun lalu ngangkatnya di stabilitas dan sebenarnya enggak tapi mungkin itu hoki kali ya Mas ya mungkin itu hoki gitu dan ketemu lagi dikasih kesempatan di Eagle dan dikasih uh, Eagle lab semua gimana caranya bikin film uh, itu sih uh, yang apa ya jadi jadi motivasi kita juga awalnya uh -uh. hmm. udah uh, apa uh, kita belajar lagi walaupun udah umur segini gitu tapi kayaknya seru kalau belajar lagi karena buat saya pribadi eh uh, film dokumenter sama film fiksi itu juga ternyata prosesnya produksinya beda treatmentnya beda dan Hmm. Menarik banget sih, dan jadinya Betul. tertarik juga ke, ke film dokumenter. Hoki gitu. kalau tanpa kualitas juga nggak mungkin menang, Putra. Berarti memang berkualitas filmmu saat itu. <laughs> Raka, kenapa dokumenter? Uh, apa ya, banyak orang beberapa, termasuk uh, Panitia juga kayak ingetin kalau bikin film, eh, kalau mau cepat kaya, jangan bikin film dokumenter. Tapi katanya juga kalau mau bikin sesuatu yang berdampak besar, ya film dokumenter salah satunya. Itu aja sih. Jadi kamu memilih berdampak besar dibanding kaya? daripada kaya kamu memilih memberikan dampak yang besar. Eh uh, tetaplah. Karena nanti setelah ini <laughs> lanjut kaya dua-duanya. Iya. Ini batu loncatan. <laughs> batu loncatan. Jadi tanpa terkecuali ya, memberikan dampak besar juga, kaya juga. Mas Rudi, ini uh, dari kita kan sesuai dengan tema kali ini, Harnessing the Power of Documentary, ini apa uh, bagaimana kekuatan uh, dokumenter ini memberikan uh, message yang positif gitu. Apa yang harus ada ditekankan kepada para peserta Eagle Award ini? Poin-poin ini harus ada supaya message kalian itu nyampe, gitu. Um, dokumenter adalah sebuah uh, media yang sangat impactful ya, karena ada pernah sebuah quote dari pemimpin besar Rusia itu mengatakan the most important of all art is cinema. Cinema itu sangat penting dan impactful. Jadi kebetulan di sini ada para pemimpin-pemimpin di daerah. Jadi bagaimana kita menceritakan tentang potensi-potensi cerita lokal kita, gitu kayak misalnya kalau tadi Mbak Nay bicara soal penilaian uh, kenapa tanpa terkecuali. Perspektif dari Bang Usman maupun Kak Nay per, dengan perspektifnya Moon jong Yun yang orang Korea, juri Busan International Film Festival Documentary Competition di Busan, dokumentari film Korea dari dari Korea memandang lima film teman-teman itu berbeda. Jadi uh, kalau Moon melihat malah film dari apa ini kita buka aja ya biar gak ya. Jadi saatnya buka film Kalimantan Utara, Flintstone dari hutan rimba Bulungan itu paling banyak nilainya. Menarik Kalimantan Utara. Dari Kalimantan Utara karena barangkali mungkin itu related dengan pemahaman dia tentang Indonesia ya. Karena ini adalah lima film ini membuka mata dia bagaimana orang Indonesia kehidupan sehari-hari orang Indonesia, Mas. Pak gubernurnya langsung ya. Kalimantan Utara Pak ternyata menarik bagi rakyat Korea. Jadi buat seorang pembuat film dokumenter dari Korea uh, dia bisa melihat Indonesia dari sisi laut, dari sisi pantai, dari sisi kota teman-teman ini dari kota metropolitan Jakarta Depok Depok metropolitan ya terus kemudian juga di pedalaman uh, hutan rimba bulungan mereka uh, itu itu menjadi apa, daya tarik juga tersendiri bagi mereka gitu. jadi peng, apa, memanfaatkan pengaruh film dokumenter atau memanfaatkan kekuatan film dokumenter ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Di luar negeri itu sangat powerful ya. Kayak misalnya Korea Selatan aja, yang negara-negara dekat kita ya. Mungkin kalau Amerika kayak Sundance segala macam itu keren banget gitu. Saya berdoa dari lima peserta ini salah satu atau dua atau lima limanya bisa masuk ke Sundance International Film Festival. Ada amin, saudara <laughs> Sundance uh, Film Festival. calon-calon nah, uh, kompetitor iya, di. Tapi paling film enggak. Festival. Iya Mas Iqbal. Jadi paling enggak di Korea Selatan aja ada Busan International Film Festival itu mem memfasilitasi juga kompetisi film dokumenter panjang feature length documentary. Lalu ada event paling besar juga namanya DMZ di perbatasan Korea sama itu itu dream the dreams tuh. buat filmmakers pasti itu dreaming untuk bisa sampai ke festival itu. Jadi bagaimana mengangkat cerita-cerita lokal untuk menjadi me apa apa memacu pada perubahan yang lebih baik itu. Banyak sekali potensi ya, apalagi Banyak Indonesia ini baru beberapa yang diangkat. Nah, uh, masih ada lagi mungkin yang mau tanya? Tadi ada yang tunjuk jari tapi belum sempat dapat kesempatan. silakan mic-nya di sebelah sana. Teman-teman, ini mahasiswa ya? Ada dari kampus? Dari kampus mana? Oh, Universitas Negeri Jakarta. Kemarin juga sempat main ke metro ya, ke rumah kami ya. Oke, silahkan pertanyaannya. Tadi kakak-kakaknya menjelaskan menurut kakak-kakak, Uh, nya orang yang disabilitas itu lebih pintar daripada orang normal. Nah, tapi mungkin walaupun begitu, pasti selalu ada kesulitan di balik pembuatan film tersebut. Ada nggak sih kesulitan menangani orang-orang disabilitas dan kesulitan memilih tema ini? Lalu, bagaimana cara menanginnya? Terima kasih. Kalau kesulit, kesulitan, sih, uh, pertama nggak ada ya, karena teman-teman disabilitas ini sesungguhnya mereka ini orangnya lucu-lucu gitu ngelawak malah bahkan saya sendiri yang sutradaranya malah dibully sama mereka gitu karena mereka jadi makanya kenapa film kita itu nggak mengangkat kesedihan kayak gimana karena saya ketemu ketika waktu saya survei atau riset ya mereka gitu mereka tertawa tertawa mereka bercanda mereka riang makanya filmnya itu jadi kalau kesulitan sih nggak ada ya paling ya yang kesulitanin nuntun mereka itu mungkin jadinya atau janjian gitu? Malah mudah. Uh, mungkin kita kadang ngelihatnya karena teman-teman di stabilitas ini dikasih apa ya anugerah yang spesial gitu. Dia low vision. Jadi mungkin kalau kita, saya sendiri bahkan kadang ngelihat kamera aja gugup ya. gitu mas. Gitu. Mungkin kalau mainan kadang ada gitu ya. Jadi ketika on cam tuh uh, ae, ae, terus jadi ini. Nah teman-teman Netra malah mereka lebih luwes. Malah kita. Uh, Uh, di film nanti ada uh, uh, bagian itu kita nggak direct gitu obrolannya cuma kita minta uh, ngobrol aja uh, biasa aja tahunya mereka ngobrol tuh bisa luwes dan menarik bahkan kita sendiri itu uh, kaget gitu dan ngelihat, wih keren banget teman-teman isi obrolannya tuh ternyata kayak gini ya gitu sih malah uh, kita lebih banyak dapat apa ya di, dimudahkan malah dikasih jalan tuh walaupun teman-teman di stabilitas spesial tapi Malah lebih memudahkan sih secara teknis pun gitu, gitu sih. Dan itu nyampe ya. Yang sekali waktu kita singkat. Terakhir kalau mau nonton film-film hasil karya teman-teman di Eagle Institute, lewat mana, Mas Rudi? Oke, okay. uh, teman-teman bisa cek di bawah ini. <Gun> Jangan nyusahin editor, bang. Uh, uh, <laughs> <Gun> <laughs> <gun> <laughs> <di> Sini, <gun> ini Isini. kalau yang low vision ini. <laughs> ini uh, Eagle, mana, Eagle punya sosial media. Ada YouTube, ada Instagram, ada uh, semuanya ya jadi Eagle Awards gitu diklik aja Eagle Awards gitu nanti teman-teman bisa melihat di situ di channelnya Eagle Awards kalau di YouTube ada melihat Indonesia ada Eagle Forum ada nanti kalau di Instagramnya ada Eagle Cinema Talk terus kemudian juga ada uh, berbagai keterangan tentang kegiatan-kegiatan Eagle gitu terus kemudian ada Twitternya terus kemudian juga ada Tiktoknya follow dan subscribe dan kemudian kritiklah Eagle ini kan jadi kalian boleh kritik apa film-filmnya dikritik aja ini jelek ini kurang bagus ini apa dikritik aja supaya itu atau dikomen lah ya supaya itu bisa menjadi bagian dari komunikasi kita bagaimana kita bisa mengembangkan film dokumenter untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Baik. Eagle Awards hmm. coba diklik mentornya aja langsung ya. bilang nggak apa-apa bilang jelek bilang apa. untuk masukan ya, untuk supaya masukkan. lebih baik lagi untuk film ya. dokumenter Indonesia. Ya. Tepuk tangan dong buat narasumber kita yang sudah hadir Mas Rudi, Mas Raka, Anda. Mas Putra, Chandra. Mbak, Chandra. Mbak Sandra. Mbak Sandra. Mbak Chandra mau nanya. Tapi uh, aku nggak mau jawab, takut aku. <laughs> Oke, okay. masih ada dari waktu perusahaan film habis. negara masih, Bang. Uh, sayang sekali waktu kita sudah habis, Mbak Chandra dari perusahaan film negara. Dari perusahaan Perum, film negara. Perum film negara ya. Baik, boleh satu pertanyaan singkat. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya Chandra dari PFN, kebetulan uh, kami baru aja uh, melakukan transformasi beberapa gitu ya. Kalau boleh uh, Bagaimana caranya untuk Pfn kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan Eagle? Kebetulan wow. pas pada saat awal hmm. saya juga bareng bareng sama uh, Eagle untuk jadi juri dan lain-lainnya barangkali bisa dikolaborasikan. Itu aja. makasih Tepuk tangan. Menarik kolaps. Silakan singkat saja, Mas Rudy. Kalau soal itu mungkin ada Ibu Kyun yang boleh menjawabnya. Ibu Kyun <laughs> mau menjawab sekarang. Anytime, <laughs> anytime, PF nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di event-event lain ya, karena waktu kita terbatas. Terima kasih, Mbak Chandra, atas pertanyaannya. Really appreciate it and appreciate juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini, Mas Rudi, Raka, Putra, dan semua finalis. Sekali lagi, selamat tepuk tangan buat para finalis dan teman-teman. Dukung dong film dokumenter Indonesia. Jangan lupa, kita itu punya namanya program Melihat Indonesia ya, Mas. Ya, itu teman-teman. Kalau mau lihat keindahan Indonesia, nggak cuma indahnya doang, kita angkat apa adanya nih. Di di pelosok negara Indonesia tuh ada semua di situ melihat Indonesia di Metro TV itu nanti teman-teman bisa lihat dan juga ikuti diskusinya di Eagle Cinema Talk dan Eagle Forum nanti kita ketemu di sana untuk membicarakan dan kita dukung sama-sama film dokumenter Indonesia sekali lagi terima kasih teman-teman sudah datang saya sekali lagi akan undang apakah ada foto bersama untuk penyerahan sertifikat mas baik semua finalis silakan maju ke atas panggung untuk mendapatkan sertifikat dan juga apresiasi dari Eagle Institute silakan Aikin Selamat kesininya. ya untuk teman-teman semua ya. Silakan agak geser ke sini. Saya bantu geser kursinya. <laughs> Oke, okay, dan penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Ibu Kyun ya. <laughs> foundernya ini yang selama ini berjasa terhadap film dokumenter di Indonesia. Silakan Ibu Kyun. Ya, ini dia. Tanpa terkecuali Raka Mahandika dan Tri Taufan Saputra, Lima Pare, Ilham Aulia dan Fahmi Abdul Aziz, Flintstones, Digital Rimba Bulungan, Rohil Fidiawan Mokmin dan Anggrino Gilang Fernando Sang Punggawa Laut Sumbawa, Harsa Perdana dan Muhammad Farhan, dan juga Halima dan Perahu Bekas, Rifon Paino dan Finriani Mahmud. Semuanya nanti akan mendapatkan penghargaan dari tim Eagle Institute sebagai bentuk apresiasi telah berpartisipasi dalam Eagle Award documentary competition 2022. Dan tepuk tangan untuk teman-teman finalis dan juga pemenang. Dari sekarang mungkin sudah dipikirin lagi ya ide-ide lain, inspirasi lain. <laughs> Siapa tahu tahun depan mau ikut lagi, mendapatkan kesempatan yang berharga lagi dan seperti tadi sudah uh, dinyatakan oleh Mr. Allen, pintu terbuka, kesempatan itu luas sekali bagi kalian yang mau belajar ke Amerika Serikat. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Ibu Kyun di tengah ya. Maju, teman-teman. Ibu Kyun di tengah. Oke, maju lagi. Raka Putra. <laughs> Kayak kawinan katanya. tepuk tangan sekali lagi dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini terima kasih Ibu Kin sudah mendukung perkembangan film dokumenter di Indonesia selama ini. Dan untuk menutup perjumpaan kita kita menutup dengan sinematik ya. Kita akan undang kembali penampilan akustik Kacapi Buhun oleh Aki Pantun badu Silakan. cek cek terima kasih Aki sudah memberikan penampilan yang menghipnotis teman-teman semua selamat kembali nanti pulangnya hati-hati ya sampai badui dalam nanti kami boleh main ya ke badui dalam belajar sama badui dalam dan badui luar dan itu sekaligus penampilan dari Aki Pantun Badu sekaligus mari perjumpaan kita di sesi diskusi kali ini harnessing the power of documentary films for positive exchange kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Siber Kreasi Kemenkominfo dan juga at America tentu saja Eagle Institute dan Media Group Network atas berhasilnya sesi diskusi kita pada hari ini. Silakan Hasna. Thank you very much to our speakers along with our moderator for today's very insightful talk and also for sharing your personal stories. Also congratulations to all winners, Eagle awards winners today to Tanpatar terkecuali sang Lao laut Zumbawa and also Lima pare and i would like to thank all creators, thank you for your hard work and also your contributions to society in order to create a positive change to the society through docu documentary films uh, for that give another round of applause for all creators here all right, thank you for everyone who involved in this event. And also, I would like to inform you that we also have a lot of exciting events. So stay tuned and visit us on our website at www.atamerica.org.id. Also follow us on our social media. We're on Instagram, Facebook and Twitter at AT America for interesting contents and so much more. With that, it is time to say farewell. My name is Sasna. Thank you so much, everyone, for joining us today. See you on the next At America event. Bye bye, everybody. am um, untuk